بسم الله الرحمن الرحيم والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi atayyibin atahirin al al Alhamdulillahi rabbil alamin ihwan wa akhwat fila Di dalam pembahasan sebelumnya kita mengulas juga mengenai masalah iddah wafat Dan sekarang juga masih kita bahas dalam masalah iddah wafat di dalam pembahasan sebelumnya bahwa bedanya antara idah wafat, idah wati syubhat dan juga idahnya E, apa ibarat talak maka kalau idahnya talak itu tidak ada hubungnya dengan kabar kalau idahnya wafat itu ada hubungnya dengan kabar idahnya e, wati subhat itu sejak mengetahuinya subhat tersebut jadi kalau misalnya idahnya wafat eh, idahnya talak misalnya lalu dia tidak mengetahui talak tersebut misalnya Uh, sang suami talaknya di tempat yang lain, dan tidak mengetahuinya. Lalu ketika uh, waktu selama waktu dia uh, tiga kali kuru atau tiga kali bersih, lalu setelah itu dia mengetahuinya kabar tersebut, maka di, uh, maka sudah selesai idahnya. Kenapa? Karena dia sudah tiga kali bersih, tiga kali bersih, ya kan tiga kali bersih, dan ketika sudah tiga kali bersih muncul atau kabar yang ada itu dalam idah talak Ada, akan tetapi kalau idahnya wati syubhat itu ketika mengetahui bahwa kehubungan keduanya itu harus uh, harus terputus harus inpisah karena tidak sah misalnya atau misalnya karena wati syubhat maka pada saat itu dihitung idahnya kalau iddah wafat maka itu menunggu kabar wafat tersebut jadi kalau sudah sampai wafat, kabar wafat tersebut maka dihitung iddah. Kalau belum sampai kabar wafat tersebut maka tidak dihitung iddahnya. Jadi kabar wafat itu baik misalnya apa ibaratnya uh, uh, apa uh, sang wan, sang pria tersebut di tempat yang lain atau di tempat goib ataupun sang pria itu bersama wanita uh, apa di kota yang sama tetapi tidak diketahui bisa saja demikian. Yang penting sudah sampai Uh, apa ibaratnya uh, sampai waktu, sampai kabarnya kepada wanita tersebut meninggalnya sang suami tersebut maka dihitung pada saat kabar sampai kepada wanita tersebut adalah idahnya wafat nah dalam masalah idah wafat tidak diharuskan bahwa kabar yang sampai kepadanya harus dari dua orang adil cukup kabar dari orang yang sekarang bisa dipercaya kalau sudah sampai kabar tersebut maka harus segera dihitung idah wafat tersebut tetapi kalau belum sampai misalnya kabar itu kabar yang tidak terpercaya atau kabar yang apa ibaratnya apa masih apa kabar masih kabar masyarakat saja yang belum sampai kepada tingkatan kematapan hatinya mengenai kabar tersebut maka itu tidak dihitung kabar apa idahnya tersebut jadi idah yang sudah sampai ya harus idah yang bisa uh, memunculkan keyakinan atau kemantapan hati di dalam hatinya bahwa itu bahwa suaminya adalah memang sudah meninggal dunia apalagi kalau misalnya yang datangnya adalah dua orang adil atau sikoh maka itu bisa dipercaya nah uh, kalau misalnya e, di dalam e, iddah wafat, ya, kalau misalnya di dalam idah wafat, misalnya seorang laki-laki itu pergi ke daerah yang lain, dalam jangka waktu yang lama, yang istilahnya tidak kembali lagi, dan juga tidak sampai kepada e, apa ibaratnya kabar kepada wanita atau istri tersebut, apakah Pria suaminya itu sudah meninggal dunia atau belum meninggal dunia, maka e, pada saat hal itu, e, wanita tersebut berhak masih berhak untuk mendapatkan nafakah dari sang suami. Kalau misalnya ada suaminya, kalau misalnya ada e, tersisa, apa istilahnya, ada, e, apa ibaratnya, e, harta daripada sang suami, dia bisa e, mengambil harta tersebut karena untuk nafakah dia. Kalau misalnya ada walinya, maka walinya yang memberikan nafakah e, dengan segala kebutuhannya, ya kan? Untuk nafakah, e, kalau misalnya, e, apa ibaratnya, dia sampai sabar untuk menunggu, ya kan? Atau intidor dalam masa hal itu tidak belum ada kepastian bahwa suaminya itu meninggal dunia atau tidak, dia menunggu e, sampai mengetahui bahwa suaminya itu, atau sampai mengetahui kabar bahwa suaminya itu, itu meninggal dunia atau e, mentalaknya atau masih hidup ya itu ya itu tergantung daripada kabar yang ada kalau misalnya dia tidak memiliki atau tidak ingin sabar untuk menunggu maka dia bisa mengangkat kasus ini kepada hakim syari Ya, dia bisa mengangkat kasus ini kepada hakim syari dan hakim syari pada saat itu me, apa, memutuskan untuk menunggu selama empat tahun dan selama empat tahun tersebut harus tafahus atau atau harus mencari kabar atau mencari keterangan terhadap suami yang uh, hilang tersebut apakah dia sudah meninggal atau masih meninggal, atau masih hidup kalau masih hidup di mana tempatnya dan perlu diketerangan demikian dan dalam pada saat itu ketika misalnya tidak jelas bahwa sang suami tersebut sudah meninggal ataupun belum meninggal, ya e, e, maka bagi sang wali, ya e, apa ibaratnya menjadi wakil dari sang suami tersebut, ya untuk menafkahinya, dan selama pencarian tersebut, maka ketika selesai empat tahun, ya maka sang hakim menyuruh pada sang wali untuk mentalaknya, yakni mentalak daripada istri tersebut. Ya kan. Nah, kalau misalnya sang suami tidak meminginkan untuk mentalaknya, maka sang hakim memaksakannya untuk mentalaknya. Kalau sang wali tidak ada, maka hakim sendiri yang akan mentalaknya. Maka ketika ditalak tersebut dan kondisi suami ini kabarnya tidak jelas apakah dia sudah meninggal atau belum meninggal, maka hakim yang talak atau sang wali yang mentalak, maka pada saat itu dihitung idahnya adalah idahnya wafat. Ya ini, ya ini apa ya ini 4 bulan 10 hari ketika sudah diputuskan oleh sang hakim setelah selesai 4 tahun tentunya bahwa hakim mentalaknya atau sang wali yang mentalaknya. Dan dalam masalah pencarian atau fahas di sini e, tidak ada misalnya ketentuan bahwa bagaimana cara memfahasnya atau mencarinya suami tersebut ya sekadar misalnya e, apa, apa parameternya adalah e, bahwa Uh, ini dalam kondisi sedang mencari misalnya dalam kondisi di mana uh, sang sang hakim ya sang hakim itu menyuruh orang ataupun dirinya sendiri dengan keluarganya menyuruh orang untuk mencari uh, orang yang dituju yaitu suaminya tersebut dengan parameter itu uh, apa ibaratnya ada perkiraan atau ada don Ya, ada pikiran atau zon bahwa suaminya itu di tempat tertentu maka dicari pada saat itu di tempat tersebut, misalnya bertanya juga bisa ke musafirin di tempat tersebut atau ke penduduk di tempat tersebut itu bisa jadi cukup dengan misalnya dia ada ada tingkatan zon ya bahwa suaminya itu di tempat tersebut tidak tidak harus misalnya mencari seluruh negara atau seluruh daerah itu demikian tidak tapi cukup misalnya zonnya bahwa suami itu di tempat tertentu. Oh um. Dan juga tidak disarankan bahwa orang yang mencari itu harus dari pihak hakim bisa saja dengan inisiatif sendiri itu untuk mencari demikian itu tidak menjadi masalah dan juga e, apa ibaratnya bisa misalnya dengan diumumkan juga ya kan bisa diumumkan juga kalau dalam di zaman sekarang itu kalau di zaman dulu mungkin diumumkan hanya sekedar pamflet atau apa kalau di zaman e, apa di zaman sekarang mungkin mungkin bisa dengan ele, e, media elektronik itu bisa dan hilangnya atau ketiadaan sang suami itu terjadi bukan hanya di zaman dulu di zaman sekarang pun itu ada kondisi demikian mesin hilang atau atau entah kabar di mana itu pun perlu dicari bahkan di zaman modern sekarang ini pun bisa terjadi demikian dan miqdar atau jumlah daripada tahun untuk pencarian itu adalah sebanyak empat tahun yaitu sama dengan jumlah atau mikedar atau lamanya e, penungguan dari pihak hakim untuk menunggu sang suami jadi selama empat tahun dan selama empat tahun itu bukan berarti harus setiap hari setiap saat untuk mencari bukan demikian tetapi secara uruf atau secara uruf bahwa misalnya e, itu adalah mencari misalnya dalam masa lukotoh pun misalnya dalam seminggu sekali itu bisa misalnya dihitung atau misalnya e, secara apa E, bisa diwakilkan sebagai e, sebuah pencarian tidak harus misalnya ista'wab 10 hari eh tidak ista'wab misalnya seluruh tempat ataupun seluruh hari setiap saat itu tidak harus demikian tapi perlu diusahakan selama empat tahun dengan cara-cara e, e, media elektronik dan segala macam ataupun misalnya mencari tahu kepada penduduk yang dikiranya atau di zonnya atau bahwa di daerah tersebut adalah adanya suami tersebut Nah, yang mut'arif yang yang mutaarif yang mutaarif di muta sini yang bisa dicari. Nah, e, seperti yang pernah dibahas sebelumnya bahwa untuk masalah ini cukup dengan mazon wujudihi fihi. Jadi secara zon saja bahwa sang suami ini ada kira-kira di daerah tertentu atau di wilayah tertentu itu perlu dicari di daerah tersebut. Nah, kalau misalnya ada kasus misalnya begini. Misalnya ini sebuah contoh saja ya, misalnya kita lihat misalnya ad, e, apa mengetahui ya atau yakin atau e, apa ibaratnya e, apa mutmain bahwa sang suami itu misalnya ada di daerah tertentu ya, ada di daerah tertentu, maka pada saat itu apa dicari daerah tersebut. Walaupun misalnya Eh, Kabar di daerah tersebut hilang lagi sang suami, maka tetap dicari di daerah tersebut. Nah, kalau misalnya telah dicari daerah tersebut dan tidak ada suaminya, kalau yakin bahwa di daerah lain pun tidak ada, maka sudah selesai pada saat itu pencariannya. Tetapi eh, dan ketika sudah selesai pencariannya, maka itu bisa langsung Uh, apa ibaratnya bisa uh, dihitung daripada iddahnya tersebut. Uh, nah, gitu. Uh, nah, kalau misalnya begini, kalau misalnya di daerah lain dimungkinkan adanya uh, suang suami lagi maka juga harus dicari sampai empat uh, tahun lamanya gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada usaha atau ada kemungkinan di daerah tertentu maka dicari di daerah tersebut nah kalau misalnya kita lihat bahwa eh, eh, apa ibaratnya nah kalau misalnya eh, dalam masalah pencarian tersebut itu dimulai setelah eh, apa ibaratnya eh, kasus ini diangkat ke hakim syari jadi kalau ketika sudah diangkat ke hakim syari maka dimulai pencarian tersebut kalau misalnya tidak bisa untuk mencapai e, hakim syari atau misalnya jauh kemungkinan untuk mencapai hakim syari maka cukup dengan e, apa ibaratnya e, wakil darinya baik itu wakil secara naib secara e, apa ibaratnya atau wakilnya secara umum atau dalam umur hizbiyah misalnya umur hisbiah itu misalnya dia itu seorang e, wakil daripada hakim syari dalam masalah humus misalnya itu umur hisbiyah e, itu bisa Gitu, itu bisa dijadikan sebagai e, Pengganti daripada hakim Kalau misalnya pencapaian kepada hakim itu jauh gitu, Atau misalnya tidak sampai e, Pencapaiannya ke hakim syai, syari Kalau misalnya kita mengetahui ya, Dan yakin Bahwa dengan pencarian tersebut e, Itu tidak ada artinya ya dengan berbagai macam kondisi Tidak ada artinya dan tidak ada Asarnya tidak ada efeknya dia yakin bahwa mencari pun pasti dia tidak akan ketemu maka pada saat itu secara zahir kewajiban untuk mencari itu hilang gitu dan juga kalau misalnya apa sampai kepada marhala atau tingkatan ya's atau putus asa atau atau apa ibaratnya e, apa ibaratnya tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan sang suami itu pun bisa berarti kebutuhan te, atau ke, ke, kewajiban dalam men, pencarian tersebut adalah sudah gugur. Nah, maka pada saat itu e, apa e, e, dicukupkan ya dicukupkan e, dalam masalah e, apa mudah ya uh, selesainya mudah dalam uh, kebolehan dalam masalah talak ataupun uh, menikah jadi uh, ketika misalnya tidak ada lagi uh, apa iba harapan untuk mendapatkan informasi uh, dan juga tidak ada efeknya untuk mendapatkan informasi keberadaan tersebut maka sudah kewajiban daripada mencari pencarian tersebut adalah sudah hilang Nah, begitu pula ya, begitu pula ketika dalam kondisi tersebut bisa sang istri memilih. Misalnya memilih bahwa dia eh, apa tetap pada ikatan suami istri dengan eh, apa dengan oh, suami yang sudah hilang, itu terserah dia. Gitu. Nah, setelah misalnya setelah dia mengangkat kasus ini kepada hakim ya, Lalu setelah itu pencarian dan juga mudah 4 bulan itu selesai, dia bisa memilih apakah dia memilih untuk untuk ditalak, artinya dia dihitung idahnya ataupun dia tetap pada kondisi pernikahan. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. برحمتك يا ارحم الراحمين